Suratul Humazah. Surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah ini nama lainnya Surat Al-Khutamah atau juga biasa disebut Surat Wailun Likulli Humazah. Surat ini diturunkan di Mekah, satu kaul diturunkan di Madinah. Jumlahnya ada 9 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, sifat Allah yang Maha Pengasih di dunia. Ar-Rahim, sifat Allah yang Maha Penyayang di akhirat. Wailun, celakalah, akan celaka. Kalimatul azab, kalimatul azabin, yakni kalimat kutukan. Kalimat kutukan, ancaman. Kalimat kutukan, kalimat ancaman, kalimat yang ditentukan, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat lalai maksiat. Au wadun fi jahannam. Satu kaul dikatakan menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti bahwa kata wail itu adalah lembah, nama lembah yang ada di neraka jahanam. Nama lembah yang ada di neraka jahanam itu disebut namanya lembah wail. Gitu. Surat ini diturunkan karena apa? Asbab nuzulnya berkaitan dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang senantiasa mencaci Nabi Muhammad ketika bertemu. Orang-orang kafir ini ketika di belakang ngomongin Nabi, ngegibahin Nabi. Tapi ketika di hadapan Nabi Muhammad, orang musyrik ini mencela Nabi Muhammad. Di belakang ngomongin, di depan nyaci-nyaci. Siapa mereka? Yakni diantaranya adalah Walid bin Mughirah dan Umayyah bin Khalaf. Tapi menurut Abu Hayyun bahwa orang-orang itu yang mencaci maki Nabi Muhammad ketika bertemu, ngomongin, ngegibahin Nabi Muhammad ketika di belakang Nabi Muhammad, mereka itu diantaranya adalah ada As bin Wa'il, ada Jamil bin Muammar, begitu pula Walid bin Mughirah dan Umayyah bin Khalaf.